Halo, ketemu lagi dengan saya Ucup Baruki. Kali ini saya mau melakukan pengiriman dari Malang ke Bandung. Kali ini saya pertama kalinya saya mencoba menggunakan jasa pengiriman KI8. Yang biasanya saya menggunakan KIB, saya menggunakan travel. Kali ini saya mau menggunakan KI8 karena ini request dari calon adopternya langsung. Dan kali ini untuk pertama kalinya saya menggunakan jasa Rekber Raden Ayu, yang selama kita tahu selama ini di dunia perkucingan itu Rekber tersebut sudah terkenal gitu ya. Jadi untuk tips bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa Rekber, ini bisa menggunakan jasa Rekber Raden Ayu, dan pastikan nomornya itu benar-benar Raden Ayu, karena bisa saja foto-foto yang ada di Raden Ayu dimanfaatkan oleh para penipu. Jadi seolah-olah menggunakan membuka jasa Rekber padahal nomor yang digunakan adalah bukan nomor Rekber Raden Ayu itu sendiri. Oke, langsung saja, kebetulan sudah saya persiapkan tadi malam, jadi langsung saja check this out. Nah, jadi ini tempat packingnya, nanti ini sudah saya kasih alamat dan ini sudah saya siapkan. Seperti biasa bisa cek video saya yang lain, itu cuma nanya kardus terus underpad, terus ini ada tempat makannya juga, nanti tinggal dikunci di bagian lubang-lubangnya ini. Udah simple, ini menggunakan keranjang kelengkeng guys. Jadi keranjang buah itu macam-macam ya, ada yang keranjang anggur, ada yang keranjang kelengkeng. Untuk yang keranjang kelengkeng ini lebih besar ukurannya, jadi lebih nyaman lah untuk digunakan untuk pengiriman kucing. Kasih tisu isi air ya guys, biar enggak tumpah. Saya taruh sini. Nah, ini anaknya. Hey, berangkat ke Bandung. Oke. Tutup. Bandung guys, ini ke Bojonegoro. Nah, jadi itu tadi proses pengiriman kucing dari Malang, Jawa Timur ke Bandung, Jawa Barat. Bagi teman-teman yang ingin mengadopsi kucing lucu, bisa kepoin sosial media kita bagi Cat House, atau kunjungi website kita bagi cathouse.id. Di sana ada koleksi kucing-kucing kita yang sudah siap diadopsi. Buat KL, terima kasih sudah mengadopsi di tempat kami, walaupun jaraknya jauh. Saya rasa ini pengiriman mudah-mudahan aman dan amanah. Oke, buat teman-teman yang lain, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan thank you.